Next speed and kingdom to ingin sensor. Jadi ini sensor speed atau kingdom merek Magini. Ini jadi bisa pakai untuk speed atau sensor. Kalau speed ini ditaruh di hub ya, kalau yang kiri, kemudian kita taruh di kain. Ya, kita lihat ternyata ini 210. Ini cara konektivitas dashboardnya di sini. Kemudian ini untuk talinya ya, dipasang di kain, di crank atau di hub. Lalu mau digunakan untuk apa? Ini dia sensornya. Ini ya, Magini kecil ternyata. Secara baterainya kita lihat, kemudian baterainya masuk. Jangan lupa ini dilepas karena ada kenalan. Kita simpan tas aja. Ini 210. Ini bisa dikonekkan ke seko komputer, baik itu Brito, Garmin atau lainnya. Ini dia kecil. Ini 210 ya. Green speed mode, red kingdom mode. Ini yang flat, ini untuk crank. Kalau ini yang agak melengkung nih, bisa untuk hub. Oke, nanti langsung kita tes seperti apa. Oke, sementara itu dulu, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe video ini ya, untuk mengembangkan channel kita. Sampai jumpa lagi.